keberatan. Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Al-Mukarramun, para bapak-bapak tuan guru, dan yang kita hormati pula Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mas Bagi dan para bapak-bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, para penyaksi akad nikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai yang berbahagia pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan taufik, hidayah dan hinayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyaksikan akad nikah anak kami Muhammad Junaidi, putra dari Bapak Suhirman dan Ibu Masri, dengan Ayu Wulandari, putri dari Bapak Rad Iman Harso Wisono dan Ibu Nur Hidayah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you.
Kita sama-sama buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya itu pembacaan khutbah nikah. Dalam hal ini akan dibacakan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mas Bagir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق على دم إليه وحرم السفاح وعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم عمل بسنتي فليس مني وقال الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تقلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Acara prosesi akad nikah anak kami Muhammad Junaidi putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Masri dengan Ayu Wulandari putri Bapak Rat Irma Harso Wisono dan Ibu Nurdayah. Dalam hal ini akan langsung dipandu oleh Bapak Penghulu KUA Kecamatan Mas Bage untuk Bapak Wali mengambil tempat di depan. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, nikahkan saya dengan Muhammad Junaidi selaku wakil wali bapak saya serta mas kahwin saya seperangkat pakaian sholat dan satu buah cincin emas tunai. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad Junaidi, saya nikahkan kamu dengan Ayu Wulandari serta mas kawinnya seperangkat pakaian sholat dan satu buah cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Ayu Wulandari serta mas kawinnya seperangkat pakaian sholat dan satu buah cincin emas tunai. Sah? Sah. Barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair khair al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku tersayang, ini mas kawin yang diminta, diterima dengan ikhlas, semoga bermanfaat. Saya terima dengan ikhlas suamiku tersayang, semoga bermanfaat.
yaitu nasihat perkawinan, nasihat pernikahan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustafa Al-Alawi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, Bapak-Bapak para Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, saati yang sama-sama kita hormati pula, berkhusus terhadap kedua mempelai yang saya cintai, singkatnya hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Siti Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah." Ini pelajaran bagi tiang belum sami, bahwa seorang anak jangan sampai mengajarkan anaknya, seorang tua jangan sampai mengajarkan anaknya memanggil namanya dengan namanya yang asli. Paling tidak ayah, bapak. Kata ulama, orang yang mengajarkan seorang anak yang biasa memanggil orang tua dengan namanya, itu akan menjadikan yurithul faqr, mewarisi kefakiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siti Fatimah setiap memanggil orang tuanya, beliau tidak mengatakan ayah, tapi beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, adakah di antara keturunanmu, begitu juga istri-istrimu yang lebih baik dari kami? Adakah orang yang lebih baik dari keluargamu, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, ada." "Siapa dia, ya Rasulullah?" Kata Siti Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Dia adalah seorang perempuan yang bernama Mutiyah." Lantas Siti Fatimah penasaran, seperti apa Siti Mutiyah ini? Dia mengira kalau yang terbaik di antara semua perempuan-perempuan itu adalah istri-istri Rasulullah atau anak-anak keturunan Rasulullah. Tapi kok ada yang lebih baik daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Siti Fatimah penasaran dan mendatangi rumahnya Siti Mutiyah ini. Singkat cerita, ternyata alamatus salihah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada semua pada Siti Mutiyah, begitu juga ada pada istri dan anak-anak Rasulullah. Kata Rasulullah, "Tidak ada yang lebih baik bagi orang yang beriman daripada perempuan yang salihah." Perempuan yang salihah itu cirinya yang pertama, "Idza nadhara ilaiha asarrahu." Apabila disaksikan, dilihat oleh suaminya, menyejukkan, membahagiakan suaminya. Yang kedua, "Idza aqsama 'alaiha abarrathu." Apabila diberikan untuk kebutuhan perharinya, berapapun diberikan, dia terima dengan ikhlas hati. Yang ketiga, apabila ditinggalkan, "Idza ghaba 'anha." Apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Dan yang keempat, saya lupa yang satunya. Ini diantara ciri-ciri perempuan yang soleh. Semuanya ada pada Siti Mutiyah dan istri-istri Rasulullah serta anak-anak Rasulullah ada juga. Ternyata lebih daripada Siti Mutiyah ini, lebih daripada Siti Mutiyah dibanding dengan istri Rasulullah ataupun anak-anak Rasulullah cuma satu. Yaitu begitu malam hari, Siti Mutiyah ini selalu berhias. Setelah berhias, dia mendatangi suaminya dan mengatakan terhadap suaminya,
Wahai kakanda tercinta, wahai suamiku tersayang, apakah malam ini ada hajat atau tidak? Selalu menawarkan diri terhadap suaminya setiap malam. Ternyata ini yang sulit dilakukan bagi perempuan-perempuan dari istri ataupun anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan diri terhadap suaminya. Nunas bapak-bapak, pelungguh sebuah pengantin lain, arak ke seni nak pelungguh, wah tawarin pelungguh. Kakak, arak ke hajat malam ini, arak ke pelungguh sebuah ketawarin si seni nak. Dan yakin darah di antara pelungguh termasuk si Nerawal Seniki, di nuah ketanjak si seni nak. Niki pada ibarat, marak ibarat, pindang tantang meong, atau rari tantang meong. Ndek tertantang doang meong pasti mite sok nara embun pindang. Apalagi nyak tertantang, saya yakin untuk tantang ya pasti lah. Eh, marah model tiang pelubung sami sekalipun tua 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 menantang mite ya pasti insya Allah. Itulah diantara kelebihan Siti Mutiah ini, yaitu setiap malamnya selalu menawarkan diri terhadap suaminya. Apakah ada hajat malam ini? Mudah-mudahan Ananda Ayulandari mudah-mudahan bisa meniru ini ya, sifat Siti Mutiah yang setiap harinya, tapi saya yakin sebelum ditawarkan juga pasti Muhammad Junaidi ya tidak akan sabar akan menghadapi hal-hal yang akan datang insya Allah. Sebenarnya terima sekalian yang belum sampai dituntut sabar menghadapi perempuan-perempuan itu, karena ada satu hal yang kalau tiang pelung sami diperlihatkan hal tersebut, pelungguh tidak akan sabar menghadapi hal tersebut. Soalnya bagaimanapun keras kojoknya istri tiang pelung sami, pelungguh harus sabar menghadapi perempuan tersebut, karena begitu pelungguh diperlihatkan hal yang paling sensitif, maka pelungguh tidak akan bisa sabar menghadapi itu. Terima sekalian yang tiang melihatkan, mudah-mudahan kita doakan beliau berdua, Nanda berdua ini pernikahannya tetap dalam rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurangnya. Wallahumma waffiqul hadiya sabilur rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد عليه بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين متقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا Thank you.
Nangis, duduk. Selo-selo anu nelpon.